Pak. Tidak diterima. Ya harus, kita harus bertindak ambil karena waktu itu mereka yang minta untuk di dalam kamu di sini selesai dicari di dalam. Ada sudah mulai saya pendeta. Ya. Saya orang-orang biasa dalam arti saya punya kenalan tapi saya berusaha untuk pakai jalur yang semestinya yang benar. Ya. Nah, dalam hal ini maksud saya kami minta seperti ada satu hal yang berhubungan dengan ketidakadilan. Karena anak saya sudah mendaftar dengan NEM sekian, SMA 1, SMA 3. Tapi dalam hal ini nilai-nilai yang ada sampai hari ini banyak yang melalui jalur khusus, sehingga jalur khusus ini dengan NEM yang jauh di bawah anak kami itu bisa diterima. Nah ini tolong dari pihak dinas atau pihak sekolah seharusnya memberikan suatu klarifikasi ya. Ada dugaan pungli Pak? Ada pungli Pak? Tentang pungli kami tidak tahu Pak. Ya, tentang pulang sebenarnya ada jalur kepala dinas atau pungli sebenarnya apapun. Halo, selamat pagi. Nah, kenapa? Kok sampai banyak begini? Persoalannya apa? Sebentar Pak, saya minta Bapak ngadakan ada dari mana? Wartawan SCTV. Iya, SCTV. Saya lain karena ini saya sudah terima polisi di luar. Tidak mungkin saya sini, saya hargai polisi dalam. Ada dulu sebentar, saya kasih jawaban. Pak Jan, dulu saya ikut tahu kenapa, tapi saya masih ada tahu kenapa. Ini kita kasih kopi. Ya, silakan terima. Saya tidak bisa sampai di tenis ke pas sekolah, ya. Dan soal keputusan diambil berdasarkan hasil pertemuan SMA. Jadi orang tua murid yang anaknya belum diterima di SMA 1 dan 3. Orang tua murid meminta supaya harus diterima di SMA 1 dan 3. Sehingga pada hari Senin juga kami memanggil kepala sekolah. Kami diskusikan. Sesuai dengan permen Kemendikbud nomor 17 tahun 2017, rombel, setiap sekolah SMA tidak boleh menerima siswa untuk kelas 10, tidak boleh menerima lebih dari
36 siswa satu rombel dan ruang kelasnya tidak boleh lebih dari 12 rombel. Itu memungkinkan untuk sekolah bisa menerima lebih dari 12 rombel dan 36 siswa per kelas. Ini ada di dalam edaran tersebut. Berdasarkan itu, setelah kami verifikasi dan melihat di lapangan, SMA-SMA negeri dan sekolah di Kota Kupang itu masih banyak siswa yang belum tertampung, belum terserombel, dan lebih dari 36 siswa per rombel. Dan ini sudah dilaksanakan. Dari data yang ada itu, yang belum dapat ruangan belajar berapa banyak? Berapa ribu dan? Kalau ada tanya data, kami belum bisa sampaikan karena ini siswa masih posisi sekarang masih siswa masih cari sekolah dan masih apa, jadi kami belum bisa sampaikan data. Tapi sekarang kami lagi komunikasi dengan semua kepala sekolah-sekolah untuk dalam waktu yang tinggal.